Berikutnya PT Pegadaian juga terpilih sebagai salah satu penerima Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022. Kita simak informasinya berikut ini. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 juga memberikan penghargaan kepada PT Pegadaian. Dengan tema Forestry Sustainable Innovation in Economic Recovery, PT Pegadaian membuat inovasi tabungan emas. Di mana inovasi tabungan emas ini demi memudahkan masyarakat membeli emas, Pegadaian menyediakan pembelian dari berbagai eksternal mulai dari e-commerce, perbankan, e-wallet, dan platform lainnya. Chief Transformation Officer Sahat Pangabahan Pangaribuan menjelaskan, pembelian emas dari berbagai platform bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyimpan tabungan berupa emas yang bisa dibeli mulai dari Rp10.000. Ada berbagai macam inovasi yang telah dilakukan oleh Pegadaian. Memang yang untuk kategori di IDX Channel ini adalah spesialis tentang tabungan emas, kita membangun partnership secara eksternal. Nah, memang kita membangun selama ini membangun akses kepada lebih banyak masyarakat melalui partner eksternal, baik dari platform e-commerce, perbankan, e-wallet, dan juga platform-platform lainnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam menyimpan value dalam tabungan emas, dan ini kita bisa dari besaran yang paling kecil sampai yang selanjutnya bisa terserah kepada nasabah. Kedepannya dengan adanya tabungan emas yang dimiliki nasabah justru akan bisa melewati masa krisis inflasi, sehingga value-nya bisa lebih stabil karena mampu menjadi alternatif keuangan yang lebih lengkap. Dari Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel.